Let's go! Kita kasih pelangi. Merasakan ini. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi dengan gue Spider Arrow teman-teman. Dan hari ini gue akan memainkan game Ultraman Fighting Heroes. Selamat Hari Ruberan, minal aidin wal faidin. Mari ber... Aduh, suara gue pales. Maaf ya teman-teman. Kok tadi kayaknya gue salah lirik ya? Kenapa gue bilang Selamat Hari Ruberan? Iya teman-teman, karena hari ini kita akan menggunakan Rube teman-teman. Yeay. Aduh, gak jelas banget gue hari ini. Gimana teman-teman harinya nih? Udah hari keberapa nih? Hari kedua dari Lebaran ya teman-teman. Kalian sudah makan namanya ketupat, udah makan lontong, tapi gue gak tahu. Mungkin beberapa kalian ada yang gak makan ketupat, ada yang gak makan lontong. Mungkin ada yang makan lontong, ada yang makan ketupat, ada yang makan rendang, ada yang makan apalagi ayam goreng dan segala macamnya sampai perutnya gendut ya teman-teman. Kembali lagi kalian untuk menggendutkan badan ya. Biasanya kalau di hari puasa tuh kita tahan-tahan makan sampai kurus teman-teman, sampai aus, sampai lapar ya. Hari ini teman-teman puas-puasin makan bareng keluarga, pesta-pesta. Silakan. Oke teman-teman, hari ini kita langsung aja membuka Ultraman Ruberan ya teman-teman, sesuai sama harinya ya. Hari Lebaran jadinya Ruberan ya. Aneh juga. Let's go. Nah, di sini teman-teman, coba kita mau membuka Ultraman Rube ya teman-teman. Aduh. Rada-rada kecewa sama developernya teman-teman, belum update kapan ini, janji-janjinya doang. Kesel banget teman-teman. Banyak loh teman-teman yang lagi kesel sama developer Ultraman Fighting Heroes, pada kesel. Demo lu pada nanti dikasih bintang 1 di demo. Oh, no. Lu pada uninstall semua lu. Oke. Fokus. Kita mau buka Ultraman Rube, teman-teman. Let's go. Harganya 6.000 diamond. Kebetulan diamond gua ada 16.000-an ya, teman-teman. Let's go. Sip. Kita sudah buka dan langsung aja kita start up ya, teman-teman. Oke, let's go. Start up instant. Gue pengen tahu nih kekuatan dari Ultraman Rubik. Kira-kira kece nggak ya, teman-teman? Di sini levelnya gue langsung naikin full aja, teman-teman. Kalau nggak salah fullnya 59 deh, teman-teman. Dikit lagi, 60. Bersabar. Ya, abis, teman-teman. Ya, apa-apa deh. Ya, cukupnya level 52, nggak apa-apa. Langsung aja ke skill. Nah, skillnya langsung kebuka berapa nih? Kebuka 5 teman-teman. Baru beli langsung kebuka 5 teman-teman. Di sini langsung level up instant. Dan sekarang gue pengen baca gitu teman-teman skill-skillnya. Yang pertama teman-teman, Rube melempar like wheel. Apa tuh teman-teman? Mengakibatkan damage. Dia melempar apa tuh? Aduh, gue belum pernah lihat teman-teman. Pokoknya kita bacain aja dulu. Terus skill keduanya teman-teman, katanya Rube dengan cepat meninju ke depan lalu mengakhiri musuh. Apa tuh? Bukankah musuhnya langsung mati teman-teman? Keren banget kalau langsung mati ya. Ini skill ketiga aja teman-teman. Rube menyerang dengan cepat mengakibatkan banyak damage. Oke. Lanjut teman-teman. Ini skill keempatnya, ulti super milik Rube Kaurian. Ini kekuatan 100% ya teman-teman. Ini kekuatan 100%. Let's go. Ini kekuatan pasifnya. Oh, kok Rube Kaurin teman-teman? Apakah nama panjangnya Rube Kaurin teman-teman? Bukan sekedar Rube ya. Meningkatkan INT. Hah? Ultraman Rube INT. Oh, walah, gue baru lihat teman-teman. Silahkan kalian lihat di bawah, ternyata dia pengguna magic ya teman-teman. Bukan kekuatan strong, bukan kekuatan kecepatan, bukan kekuatan precise dan sebagainya macemnya ya teman-teman. Ngomong apa ya? Intinya teman-teman, Rube ini kekuatan magicnya besar banget teman-teman ya. 1600. Gila. Coba kita ke kartu ya teman-teman. Apakah di sini gua akan pasang instan? Pasang instan aja teman-teman. Let's go. Sudah, gua pasang instan. Gua nggak mau bertele-tele teman-teman karena gua belum tahu skill-skillnya dari Ultraman Rube teman-teman. Let's go. Kita coba review. Oke teman-teman, kita masuk ke state-nya dari Ultraman Orb ya teman-teman. Di sini kita akan mereview bareng-bareng. Pertama, kita akan melihat kombonya terlebih dahulu. Pukul. Oh, keren.
ini kayak ini ya teman-teman, kayak kecerekan pengamen gitu. Kecerek-kecerek, cek-cek-cek, cek-cek-cek ya gitulah teman-teman. Oke, kecerek-kecerek ya. Boom! Oh, keren banget teman-teman. Coba ya kita pakai kombonya. Pukul-pukul, mundur pukul. Coba. Pukul-pukul, mundur. Apa yang terjadi tadi? Tarlo. Kita pukul-pukul, mundur, pukul. Ah, keren banget. Dilempar teman-teman kecerekannya ya. Kecerekannya. Pukul-pukul, mundur, pukul. Keren. Kalau loncat pukul-pukulnya kayak gitu teman-teman. Banyak pelangi-pelanginya gitu teman-teman. Coba kalau pukul-pukul, dia nggak bisa arah ke bawah gitu ya. Keren. Kita coba skill kesatunya ya. Let's go. Oh. Dia ngelempar apa tuh teman-teman? Kayaknya ngelempar kecerekannya lagi ya. Kayaknya ya. Gue panggilnya kecerekan aja teman-teman. Coba kita pakai skill kedua aja teman-teman. Let's go. Oh. Ah, cantik banget. Cantik banget. Lebih cantik daripada Taiga Tritrisium ya teman-teman. Keren banget tuh, cantik banget di bulan Rabah, di hari raya Idul Fitri ya, cocok banget lebaran jadi luberan ya teman-teman. Luberan penuh warna-warni pelangi dari Rube. Sekarang kita pakai skill ketiga ya teman-teman, let's go. Astaga ya ampun, keren banget teman-teman. Ya udah kita langsung aja melawan musuhnya ya, let's go. Mana rasakan ini kekuatan pelangi. Terlalu kita kumpulin tengah ya teman-teman. Kita mau melihat skill dia kalau musuhnya di atasnya ada tanda pedang menyilang ya teman-teman. Coba kita cari ya. Wah, kayaknya susah teman-teman untuk mencari tanda menyilang di kepala tuh, susah teman-teman. Coba kita tidak bisa. Kita pakai ulti 100% ya teman-teman. Tidak bisa pakai ulti 100%. Let's go. Apa itu teman-teman? Gua nggak lihat. Oh, ini teman-teman. Let's go. Itu diapain dah? Kok cepet banget tuh. Kok gua nggak lihat sih? Semuanya berlalu dengan cepat teman-teman. Gua sampai nggak lihat diapain. Let's go. Mantap. Ini ketiganya. Let's go. Ada rajanya teman-teman. Okay. Jangan macam-macam kamu sama aku ya. Upe nih, kita pukul aja di atas. Gua kasih pelangi. Nih, gua kasih pelangi lagi. Oh my god. Gua kasih pelangi dia. Nih, mama mini. Bum. Kasih pelangi lagi. Bum. Ya udah selesai. Ya ampun, keren banget teman-teman. Gue kena iklan tadi. Keren banget untuk ininya ya, ulti-ultinya, skillnya, kombonya, semuanya keren banget teman-teman. Gue rekomendasi untuk Ultraman Rube, keren banget. Tapi yang tadi gue belum lihat adalah skill 100%-nya. Semua berlalu dengan cepatnya ya. Sampai gue gak tahu itu apa yang dia lakukan teman-teman. Ya ampun. Coba ya, gue coba pakai stack 8. Terus kita kesini aja nih. Let's go. Ini stack 8 ya. Kalau gak salah ini stack terakhir dari Ultraman Orb ya. Coba. Betul gak ya? Oh, bukan ya. Pokoknya begitulah. Oh iya, betul. Ini stack terakhir dari Ultraman On. Let's go. Kita kasih lagi.
gerakan ini. Rasakan ini. Rasakan pelangiku. Oh my god. Ngeselin banget. Rasakan ini. Kecerekanku. Rasakan ini. Wah, dia loncat. Ya ampun. Aduh, skillnya gue mau skill kesini dulu ya, teman-teman. Kita mau aktifin kekuatan 100%. Oke, kekuatan 100% gue udah nyala, teman-teman. Let's go. Oh, begitu. Baru kelihatan. Tadi nggak kelihatan, teman-teman. Mantap sekali, teman-teman. Itulah kekuatan Rube. Keren banget, teman-teman. Wah, nggak sia-sia gue ngambil Ultraman Rube di hari lebaran kedua, teman-teman. Wah, selamat hari Ruberan. Minal aidin wal faizin. Mari bersama-sama.